So fragile, like it was built to break off the handle. How'd we get to this place? We're leaving everything behind for new and exciting feelings. Kembali lagi bersama Diki di sini, dan kali ini aku bakal menjelaskan ke kalian semua, yaitu gimana sih caranya pusengket menggunakan lul candul ya, lul LOLE. Maaf ya, aku cadel temen yang baru datang di channel ini. Jadi aku udah kasih tips ke kalian, yaitu kemarin tuh gimana caranya pusengket, dan ini termasuk yaitu menggunakan mid laner, jungler, atau enggak lul observer. Dan di sini kemarin kan aku sudah upload yang fiksi yang sebagai mid laner, dan di sini aku sekarang menggunakan Zebis jadi jungler. Kenapa Zebis? Karena aku sebenarnya nggak bisa jungler. Aku bukan passionku di jungler, aku bisa di mid kalau nggak di observer. Cuma aku ya gitulah ya netizen tuh ya, kalau kita cuma bisa di mid sama di OPS doang pasti netizen juga bacot, ah ini youtuber passionnya cuma gacha doang gitu pak. Ya ampun. Ya udah, akhirnya aku belajar jungler, dan Zebis ini cocok banget buat aku. Pasti kalian juga cocok, karena aku aja yang bukan passion jungler, aku bisa menggunakan Zebis ini. Pasti kalian juga bisa lah. Aku juga pengen pakai Murad, cuma aku gak punya Murad, itu gak punya aku. Gak punya hero nya pak. Canggung. Dan sini aku jungler, fokus buffing dulu aja. Aku karena belum terbiasa buat main invasi, tergantung timku juga apakah timku percaya diri buat nginvasi hutan daripada nanti kita yang malah rugi gitu loh. Nah, jadi yang paling penting di dalam tim itu adalah ini, kita gebrak aja di sini ya. Duh, tapi skala tapi nggak mati. Yang penting dalam tim itu yaitu jungler, observer sama mid laner. Sebagus-bagusnya jungler, tapi kalau observernya nggak bisa mengimbangin ngasih support ke jungler kita, juga junglernya bakal sia-sia ya. Kalau observer kita nggak bisa buka map, kalau observer kita nggak bisa apa itu, ya tahu gimana positioningnya, ya kita bakal susahan gitu temen ya. Apalagi Zebis ini, menurutku Zebis sangat butuh observer yang bisa meraming. Nah ini Alice-nya pintar banget, itu Mas Denny, dia itu pro player, dia bener-bener nge-support banget. Di sini aku mau ambil buff Mela kayaknya, enggak buff dulu karena buff Mela udah diambil. Nah terus yang ketiga yaitu mid laner. Kenapa mid laner? Junglernya bagus, lalu observernya bagus, tapi kalau mid lanernya nggak tahu dia harus kemana, setelah dia nge-clear dia ke top lane atau nggak ke bottom lane, nah dia harus tahu membantu temennya di mana. Nah itu pentingnya. Jadi daripada dia nganggur di mid itu, nanti kita bagus junglernya, bagus observernya, tapi mid lanernya jelek, ya kita sia-sia. Dol nggak mati sih, karena dia kan skill 2 nya kebal di mid physical loh, physical damage. Sini aku invasi dia, tapi nggak bisa. Aku balik lagi karena satu lane udah telat dikit. Aku langsung agak apa ya istilahnya, timingnya tuh ya, main sabar lah bisa kalau main Zebis tuh. Kalian harus tahu, kalian tuh mending ambil abisal atau enggak kalian nge-push musuh apa itu kayak obat-obat itu. Dan sini aku dapat abisal, tapi bener-bener timingnya pas banget, mereka masuk semua. Duh. Jadi kalau skill 3 ku itu kan bakal nge-stun musuh kan. Nah, ketika nge-stun tuh aku langsung pakai panisku. Dan itu ketika abisalnya nyawanya sekitar 2500-an. Aku kena ulti, first blood-ku 1400 kan, 1430 tuh ya. Nah, ultiku kan sekitar 1000-an tuh damage-nya itu. 800-an lah. Nah, jadi dihitung juga damage-nya supaya kita dapat abisal. Kita di aku mati nggak apa, yang penting dapat abisal. Oke. Okay. Dan di sini aku dol, dia terlalu maju, dia salah. Oke. Okay. Aku pakai skill 1 buat dol, ditusuk Pak. Celup. Aku fokus farming lagi di sini.
dan aku udah hitung. Nah, buff biru-nya bakal muncul karena di dua atasiku, buff merah, buff biru, terus aku geng atas atau enggak mid. Jadi buff itu temen, dia itu cooldown-nya buff-nya itu kan 1 menitan ya, 60 detik ya, ya 1 menit tuh. Nah, buat maksudnya respawn-nya itu loh, nah respawn-nya itu 1 menit 30 detik, sekitar 90 detikan. Nah, segituan. Jadi kalian harus hitung juga, wah buff-ku udah mau muncul nih, aku ambil buff dulu, baru mantu wow. Tapi jangan juga lebih suka buff daripada wow-nya. Kalian lihat juga timmu apakah butuh bantuan atau enggak. Nah, ini bener banget Mas Denny, dia sengaja ngulti ke gajah supaya dia ngeluarin ultinya gajah, supaya gajahnya nanti enggak terlalu ngerepotin. Nah, aku aman di sini, aku balik. Bagus banget. Karena bentar lagi kita pasti wow lagi gitu. Oke, di bawahnya ada Omen sama Airy-nya. Untuk build-nya sendiri pasti kalian udah tahu lah ya, gimana build-nya Zephyr itu gimana. Oke, jadi aku bakal ngasih edukasi ya masalah cara penerapan skill-nya dan zoning-nya gimana. Kalau kalian pengen baca midlaner, ya kalian lihat midlaner-nya Hamika terus pakai Sina, gimana rotasinya, kalian lihat di map kecil. Oke. Nah, nanti lihat nih. Kita bertiga terus jadi satu terus, yaitu Elise, Sina sama Zephyr. Itu nggak ada obat jadinya. Oke, nggak ada obat pak, sakit. Aduh, jangan kemu. Oke, kita langsung ke mid nih, karena di mid dipush. Oke, kita dapat kayaknya nih, dapat doa. Jadi gitu, aku ini mainnya tattooing pakai anunya Hamika, HP-nya Hamika, karena kuotaku habis waktu itu. Ini waktu di Jakarta kemarin, ini di tempatnya GGWP. Jadi di anunya GGWP itu loh, kayak di base camp. Dan ini aku sambil buff view musuh, karena aku hitung ketika buff view musuh menghilang itu di menit berapa. Jadi aku lupa, pokoknya aku main jadi jungler itu aku hitung buff. Nah, jadi aku bisa nyuri buffnya musuh. Dan dah, kita ambil buff view aja, buff view-nya biar dia ambil buff Mika. Nah, kan buff Mika ambil buff view kan tuh gitu, jadi buff Mika ada buff view juga lebih sakit lagi, cooldown-nya lebih cepat lagi pak. Nah, itu yang dibutuhkan ya. Mid laner kadang nggak usah tahu kapan kita ambil buff view, dan misalkan jungle kita nggak ada buff view ya kita jangan ambil buff view dulu gitu ya. Nah, ini tak gunduli lagi semua hutannya musuh pak, karena junglenya mereka tuh weak-nack. Kalau dia jadi atau enggak, dia goldnya di atasku gitu, wah kesusahan aku karena sakit banget dia, imba banget sumpah. Oke, ini Bang Mika masuk, bagus banget jinanya Bang Mika. Oke. Nah, ini mati juga nih. Dos, tosok-tosok. Nah, ini Shenlian-nya bagus banget. Lihat gimana Shenlian ini bikin aku. Dos. Skill 2. Oh, ulti. Nah, triple kill, Pak. Wih, cangkemmu. Kita pakai C1 buat kabur. Jadi, kalian harus tahu juga gimana buat kabur pakai Zephyr dalam kondisi kayak gitu. Ya. Ambil abisal. Ketika udah dapet tower, musuhnya mati 3, jungler-nya mati, yaudah, aku ambil abisal. Supaya kita makin kaya tim kita. Karena observer kita Elise, teman-teman. Nanti bakal aku jelasin. Observer itu juga bermacam-macam, bukan cuma asal observer. Ada yang roaming, ada yang ngikut jungler, ada yang di lane. Nah, nanti bakal aku jelasin di video-video berikutnya ya. Jadi aku fokus juga jungler supaya nggak sia-sia junglerku. Oke, ini aku lupa ini gimana nih. Kayaknya aku bakal ciduk sih, enggak. Karena enggak kuat. Aku jungle lagi, habisin hutan. Jadi gitu udah. Kill, nge-push. Terus kita ambil hutan lagi. Kalau bisa bisa diambil gitu ya. Nah, aku balik dulu karena manaku benar-benar habis. Harusnya aku ke bawah, tapi karena manaku habis, aku enggak bisa bantuin percuma. Jadi aku balik terus ambil buff view lagi. Terus ya udah obrak-abrik base musuh lagi, Pak. Wih, cangkemmu. Bang Mika gigi banget itu. Dia emang jago banget mainnya. Mid lane-nya. Dia tahu posisinya kapan harus bantu musuh, kapan harus posisiin lane-nya. Jadi nggak fokus sama lane-nya doang. Tapi jebol, Pak, tower kita itu masalahnya, Pak. Tapi mati tuh si Jokonya. Nah, Bloodbath. Wow, tiap-tiap tuh. Aku sama Mika itu. Naga pokoknya. Nah ini, doh gak kena, digui lagi sama Mika aku. Ngolek tuh kan, ngolek-ngolek kan. Jadi kayak gimana ya, delay gitu kalau sama ngikut.
KPS, FPS juga kadang ngedown gitu. Nah ini bagus banget, senilnya lihat senilnya. Dol, dia mau masang badan supaya aku bisa nge-boost lagi. Dol, skill 2, nyong 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 nyong, dem, acet, double kill. Sisi kocak. Pokoknya waktu itu Mbak Mika bilang, wih, Dik kok gini, habismu. Karena tim kita bagus juga, Pak. Karena Mbak Mika taunya kan, aku juga bisa gacha doang, karena aku dulu kan gak bisa pakai apa-apa. Bisa aku gacha doang gitu. Nggak push lagi nih, mati lagi nih. Duh, legendary. Ini bagus banget Alice-nya. Jadi pakai skill apa itu? Skill 2 ya itu ya. Skill 2 apa skill 2? Yang ada shield-nya itu loh. Jadi aku bisa kabur, bagus banget sumpah. Itu pro player ya. Jadi pro player ini adalah Bang Mika sama Alice-nya itu. Nah, kayaknya aku beli anu apa namanya itu? Forescape. Nah, belum tak beli kan? Ini kesalahanku, aku nggak nyadar. Forescape-nya tadi itu udah waktunya dibeli, tapi aku malah merekomendasikan item lain. Nah, jadi nggak jadi Forescape-nya Leighton. Padahal goalku udah cukup buat beli Forescape, udah 900 kan tuh. Itu jadi kayak apa ya istilahnya ya, nggak connect lah gitu. Oke, jadi kita mau ambil bisa lagi ini, kita kontes. Nah kita lihat dulu musuhnya mendekat nggak. Kalau mendekat kita pakai ultiku dulu ke musuh, set, kita ganggu, tapi nggak kena sih. Tapi jokonya mati, salah jalan jokonya, salah jalan, akhirnya temennya juga mati semua. Senil masuk, udah obat-obat semua. Aku juga gak paham kenapa aku bisa main sebagus ini. Nah ini aku gak nyadar mas Ian, Forescape aku itu waktunya beli pak. Tapi kenapa aku gak beli-beli? Karena aku merekomendasikan item lain. Kalau gak salah aku beli apa itu? Lupa aku, biarin-biarin nanti aja. Kalau aku pause nanti jadi berantakan ikutnya. Pokoknya kalian harus tahu. Ya ini ya jadi pelajaran lah ya. Ambil positifnya, buang jeleknya. Oke okay. Ini abis itu Abyssal Dragon ini apa? Istilahnya buffnya Abyssal dulu ya. Dark Blessing ya. Nah Dark Blessingnya aku pasti lupa ambil karena lama lupa gitu loh pak. Biasanya dipet lama, akhirnya diambil Mabika. Oke. Jadi aku coba cek review tapi nggak ada gitu. Nah, ada kan? Kekinanya datang. Waduh sakit banget. Yes. Nah Shiny datang, aku bantu lagi. Jangan balik gini nih. Bentar. Ulti. HP ku pak dikit banget loh, tapi si Alice nya bagus banget ngestunnya pak. Dan sumpah bagus banget, aku di protect banget jagain. Nah aku beli Hercules, first game gak kebeli. Ketawanya Bang Mika itu goblok gitu. Aduh. Terus aku ambil Babiru lagi, Babiru terus ke Bavera. Biasanya atas itu gitu karena aku butuh slow nya dari Bavera tuh dong, ditambah sama slow-nya dari Petit Forescape. Nah, tapi aku udah ingat kan aku udah beli Forescape, aku enggak perlu ambil Bavera dulu. Aku mending langsung fokus gimana caranya nge-push. Jos. Pamika masuk kan? Kenapa aku harus berani masuk? Karena aku lihat senior-nya tadi ultinya udah siap. Jadi aku berani open langsung open world. Nah, itu bagus banget senior-nya tuh. Enggak tahu siapa dia. Wah, langsung rata loh, Pak. Huh? Wipe off, wipe off. Wipe out, ya itu ya pokoknya lah. Nah, karena Shiny-nya bagus banget, aku yakin dia pasti datang multi ketika aku open world. Nah, langsung dia datang kan. Yaudah, di-end aja. Bagus banget timku di sini. Aku aja yang cupu jungler-nya bisa kayak gini loh mainnya. Kenapa? Karena timku nge-support. Ya, sebagus-bagusnya kamu nge-jungler tapi timmu nggak bisa nge-support kamu, sia-sia. Karena patch sekarang tuh beda sama patch yang dulu di AoV itu, Pak. Oke? Jadi gitu loh, men. Semoga video ini bermanfaat. Kalian belajar gimana cara mappingnya. Kalau kalian mau belajar mid laner, kalian dari video juga bisa. Kalian lihat pergerakan dari Bang Mika, OBS kalian lihat dari pergerakan Alice, Mas Denny yaitu. Nah kalian lihat aja di map kecilnya. Kalau jungler kalian lihat pergerakanku di Zephyr ini. Itu ya. Channelnya bagus banget, semua timku bagus banget. Jadi di sini nice banget semuanya. Jadi gitu aja teman. Semoga kalian dapat manfaat di sini. Oke. Okay. Gitu aja, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Wah, yang belum subscribe nih pak, ada sekitar 40% dari viewerku itu belum nge-subscribe YouTube-ku. Nah, di subscribe ya, jangan lupa. Oke, okay? Nice banget. Dadah, see you in the next video. Bye.